Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang dan berusaha jadi Black Man. Ahai. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi PES 2019 nya versi PES 4 lagi ya. Sebelumnya gue juga udah upload yang versi PES 4 juga kan, yang mana teman-teman banyak nanya, yang nanya gitu, bang hadiahnya sama nggak kayak yang mobile dapat 2000 GP juga, dapat Black Ball Only juga sama, dan teman-teman juga banyak banget yang minta sama gue untuk mainin yang versi PES 4 lagi. Oke, ya udah gue bikinin aja gue bikinin aja gitu videonya lagi gitu ya guys, yang versi PS4 ya, bukan yang mobile nih guys. Dan di sini sama, di sini dapat juga Black Ball Only, dapat juga 2000 GP, dapat 10000 GP juga ya. Oke, sekarang kita ambil-ambilin aja guys ya, 10000 GP Black Ball Only-nya juga, kemudian dapat 2000 GP. Dan sekarang kita akan roll di bagian Legends box draw dulu. Dan ya kalian tahu, gue pengen banget dapetin legendnya yang di versi ini, bukan versi mobile. Semoga kali ini kita roll dapet legend gitu guys ya. Karena sama aja isinya juga sama aja seperti yang mobile, sama semuanya guys, sama gitu guys. Ada Maradona, ada Maldini ya. Di sini Maradonanya itu 30/39, mantul, mantap betul. Kemudian ada juga Dalglish juga, Batistuta dan lain-lainnya, Vieira juga. Oke, hampir sama semua, dan untuk Black Ball Only-nya juga sama gitu ya, macam-macam gitu. Black Ball Only juga banyak sekali gitu ya. CR7-nya juga per 39, Messi-nya per 38, kemudian Neymar-nya per 42. Ya oke, mantul. Oke lah. Oke, sekarang waktunya kita untuk di bagian sini guys ya. Legends Worldwide dulu. Oke, abis itu baru kita meroll di bagian Black Ball Only. Oke, semoga dapat legend bro. Semoga rollan pertama langsung dapat Black Ball biar makin semangat ya. Semoga gerigit-gerigit ahoy, gerigit asik. Semoga Konami baik. Hai. Oke. Ini harus hitam bro. Ini harus hitam Konami. Berikan saya hitam. Hitam, hitam, hitam. Oke, siapa nih bro? Kita lihat bro, siapa ini bro? Beneng. Gobol, bodo amat. Hai, dapat gobol kita cu, Robertson guys ya, aduh, lumayan lah. Padahal kita butuhnya legend gitu, legend, legend gitu guys ya. Tapi kita nggak dapat legend guys ya. Oke, kita rilis semua silver ball auto babat. Oke, langsung semua silver ball tanpa peduli mau skill bagus, mau skillnya aburadul juga bodo amat, rilis. Tapi kalau ngerilis Piatek sih sedih juga gitu, karena dia calon-calon Black Ball guys ya. Piatek itu calon-calon Black Ball gitu, sedih kalau kita rilis guys. Oke, ya rollan pertama dapatnya Gold Ball, nggak apa-apa. Rollan pertama untuk pemanasan nggak apa-apa Gold Ball, tapi asal yang selanjutnya adalah Black Ball, karena saya ingin sekali dapat Black Ball Konami. Berikan saya hitam Konami, please please. Ayo, hitam hitam, ini pasti hitam nih, yakin 100%. Ayo buah. Ayo hitam nih, hitam gak nih? Lu hitam gak lu? Hitam gak lo? Oke, kita lihat siapa nih bro dapat bro. Ya ya ya, mantul kan bro, siapa nih bro? Mantul lah kipernya ini guys ya, kalian pasti tahu siapa lah kipernya dari Juppe. Sense nih, mantul. Yoi yoi yoi. Oke, nggak apa-apa lah Sense nih ya, mantap lah, mantap lah, lumayan daripada lumanyun cuk. Oke. Maaf maaf ini ya, nggak usah ngeliatin gue kayak gitu dong. Mau tiba tuh, wah bener-bener ngeliatin gue. Lu ngapain ngelirik-lirik gue gitu? Lu kenapa lu? Kenapa lu? Gue dapet Black Ball nih. Kenapa lu nggak seneng? Hai. Oke, sekarang kita mungkin harus menyanyikan lagu kebangsaan Silverman bro. Biar kita makin semangat, biar Konami makin baik. Kita nyanyiin lagu kebangsaan keempat gitu ya. Kita puji-puji Konami, kita puji-puji gitu guys ya. Konami Konami, baik hati sekali, mengapa begini, ini harus Black Ball lagi. Oke, harus Black Ball lagi. Hitam legend dong please. Aduh bukan bro. Ya 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 ya, mantul 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 mantul. Lihat nih bro, lihat nih bro, lihat gold ball coek. Bodo amat. Aduh Spanenko, saya butuhnya Black Ball cok. Kenapa cok dapat kayak gini cok? Cok, aduh cok, berikan saya Black Ball Konami cok. Rilis ya semuanya, kita babat semua silver ball, kita rilis. Oke, stamina recovery. Ah siap. Oke, gimana sih ini? Ayo dong please dong, please dong, datanglah Mataus, datanglah Maldini,
datanglah Maradona, datanglah Douglas, Vieira, Batistuta, Scholes. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Nggak ada lagi. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada lagi guys ya, tidak ada lagi. Ada sisa gold ball-nya, legend gold ball tapi. Yaudah, sekarang langsung saja guys. Kita langsung saja guys ya, beli lagi. Lanjutkan, sampai habis GP-nya. Hitam, please. Wadaw, mantul bro. Oke, black ball kan, mantap kan, mantap lah, free agent. Oke, free agent pasti black ball. Boateng. Oke, Boateng. Kalau free agent gitu udah pasti black ball guys ya. Oke, sekarang kita langsung rilis saja. Oke, mantul, mantap betul. Kita rilis saja. Oke, semua silver ball dirilis. Origi juga tadi gua rilis, bodo amat. Ah hai, kalian pasti tahu siapa Origi bro. Lanjut lagi bro, sudah sisa 128.000. Berarti sekitar 5 kali lagi kita bisa roll di box draw kali ini. Ayo dong, legendnya keluar dong. Ah, kita baru dapat 2 gitu, baru dapat 2 black ball gitu ya. Tapi dari tadi legend belum keluar gitu. Please lah legend, black ball legend coy. Black ball legend, legend. Aduh, enggak guys, kalau kayak gini tampilannya enggak legend gitu. Oi, mantep nih, mantep free agent. Black ball lagi. Oh, kan mantul nih bro. Wuhui, siapa nih bro? Tunjukkan pada dunia. Oke, Lewandowski. Black ball petir. Mantul, mantap, betul. Kita dapatnya Lewandowski. Prepet dong. Oke, Lewandowski ke Juventus. Ahai. Langsung kita rilis. Oke, Lewandowski pakai baju Juve. Bodo amat. Oke, kita cukup banyak dapat black ball ya guys di akun ini. Udah ada siapa tadi? Sense nih. Kemudian sudah ada juga si Boateng. Udah ada juga Lewandowski. Berarti ini petirnya udah keangkut satu nih guys. Sisa si Maradona sama Mohamed Salah petirnya bro ya. Lewandowski udah sukses kita angkut gitu ya. Oke, lanjut lagi bro. Kita beli pakai GP bro. Oke. Ini hitam lagi please. Kalau bisa legend dong. Legendnya mana nih? Bukan legend lagi gitu. Bukan legend. Hei, siapa nih? Itali nih. Black ball nih. Black ball gak nih? Aduh, gold ball lagi. Ah, kenapa gold ball sih? Bro Jovic. Fik. Aduh, kenapa harus dapat seperti ini gitu? Zik, iya. Namanya Zik, iya. Nama kamu siapa? Zik, iya. Bodoh amat. Kita rilis. Oke, rilis lagi. Ah, sekarang gua mau nyanyi ah. Gua mau nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang ke berapa ya? Yang keempat udah tadi di awal-awal. Sekarang kita nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang ke-1 biar kita makin semangat. Biar kita makin membara, Konami juga makin baik. Yo ayo. Ini harus dapat black ball. Ini harus black ball, gua enggak tahu. Itali lagi, siapa nih? Dah, Itali lagi nih bro, black ball kek. Aduh, gold ball lagi, cok. Ngapa jadi gold ball lagi, cok? Lazio, cok. Radu. Aduh, kita belum dapat black ball legend nih bro. Aduh, bagaimana ini bro? Belum dapat black ball legend nih bro. Gimana nih bro? Ayo bro, please lah bro, kasih gua legend bro. Bro, kasih gua legend bro. Legend. Ayo dong, please dong Konami. Mana ini legendnya nih? Black ball legend belum keluar. Udah sisa 57.000 gitu. Udah 57.000 belum keluar. Kita pancing dulu guys ya. Kita buka black ball only. Moga-moga dapat mantul gitu. Kalau kita pancing pakai black ball only, biasanya selanjutnya black ball juga di box draw nanti. Oke, black ball only 100% black ball. Siapa nih bro? Kita lihat bro. Ini pasti mantep bro. Ayo, siapa nih bro? Oke. Kita lihat bro, siapa ini bro? Iya bro. Iya. Mantep. Kiper cuk, kita dapat cuk. Siapa? Kalian pasti tahu ini siapa. Kita dapat Pickford ya. Aduh, kenapa Pickford ya? Sebenarnya Pickford baru berubah libet. Sebenarnya Pickford bagus guys ya. Cuma gimana ya? Kenapa nggak CR gitu aja ya? Kenapa nggak CR? Kenapa nggak Messi? Kenapa nggak Neymar? Kenapa nggak black ball petir gitu? Black ball only itu jarang-jarang. Harusnya dikasihnya petir gitu.
kenapa harus kasih blackball yang biasa gitu. Aduh, sedih kali saya. Oke, tadi kita udah pancing pakai Pickford, sekarang semoga dapat dua ini, dapat salah satunya atau dua-duanya dapat blackball legend. Amin. Kita nyanyi lagu Bangsan Silverman, terkece, tersolid, terkeren, tersubur di dunia. Ui, ua, au, cing, cang, wala, wala, beng, beng. Wah, siapa nih? Siapa nih? Hitam lagi, bro! Oke, Inggris, blackball! Mantap, siapa nih? Liverpool! Oke, dapat si mane. Oke, kayaknya coba berlimpah gitu. Kita dapat blackball dari tadi berlimpah gitu. Udah dapat si Boateng, dapat si siapa lagi? Sense nih. Dapat juga Lewandowski, petir, dapat Pickford, dapat Mane. Banyak juga ini dapat blackballnya akunnya. Lanjut, ini rollan terakhir karena sisa GP 33.000, bro. Oke. Lanjut di sini, moga moga legend, please penutupannya legend, legend, blackball legend. Ayo, 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 blackball legend. Aduh, bukan bro. Kalau tayangannya kayak gini bukan blackball, bukan legend bro. Tapi dari Liga Inggris juga bro. Siapa nih bro? Oke, oke, mantul bro. Siapa? Kalian tahu ini? Ini siapa ini? Kalian tahu ini? Harus senal bro. Dapat kita dapat. Oh, Aubameyang, siap. Siap. Oke, dapat blackball dari tadi, cu. Hai. Mantap. Wih, 3-3 blackball, bro. Wow. 3-3 blackball, bro. Kalian bisa lihat betapa beruntungnya akun ini, bro. Sekali ngeroll dapat 3 blackball, bro. Ada dapat Auba, ada dapat Manolas, ada dapat Mkhitaryan. Waduh. Hai. Gokil banget ini, bro. Satu kali roll dapat 3 blackball, bro. Bayangkan betapa mantapnya ya. Betapa kerennya, bro. Satu kali roll dapat 3 blackball, bro. Mantap sekali, bro. Ini mantap banget, bro. Bro. Mantap kali, cok. Kita langsung masukin nih. Ini pelatihnya jelek, guys. Bodoh amat lah. Akunnya nggak pernah gue mainin juga. Yang penting pemainnya kita masukin dulu, bro. Oke. Wah, udah ada Hazard tadi kan di akun ini, guys, ya. Ada Danielson juga tuh. Oke, kita masukkan dari si Lewandowski dulu, blackball petir. Kemudian di samping Lewandowski ada isinya, ada juga si Hazard, bro. Oke, sekarang kita masukkan dulu Auba di bawah sini. Pelatihnya nggak kuat, bodo amat. Kita masukkan si Boateng di sampingnya si Luis Gustavo. Kemudian kita tempelin Boateng sama Philippe Luis. Kemudian kita juga masukin si Mane di sini. Kemudian kita juga masukin Manolas. Oke, di sini dulu deh Manolas ya. Kemudian kita masukin juga di sini si Sense nih. Kemudian kita masukin juga, banyak juga gue dapat blackball. Mkhitaryan, Mkhitaryannya gue taruh sini dulu. Oke, siap. Oke, Alan. Oke, ada Alan, ada bu. Mantep nih akunya, bah. Oke, gue taruh sini aja deh, biar blackball semua. Beh, kan? Ini gue tempelin dulu. Mantap, mantul. Oke. Pelatihnya nggak kuat, guys. Bodoh amat ya. Harus beli pelatih nih. Tapi nggak cukup GP-nya. Oke, koinnya juga nggak cukup. Bodoh amat lah ya. Akunnya juga bodoh. Aduh, yang penting buat teman-teman yang nanyain di DM Instagram, "Bang, gimana, Bang? Ayo, Bang, mainin lagi versi PS4-nya." Oke, ini gue udah roll lagi. Gue udah acak-acak lagi. Kita dapat blackball, alhamdulillah dapat petir juga. Dan tadi yang bikin gue tercengang itu adalah dapat blackball 3 kali satu kali roll 3 kali blackball gitu. Auba, Manola sama si siapa? Mkhitaryan. Beh, itu langka gitu, guys. Kesempatan langka tuh. Biasanya paling banyak kan 2 gitu. Sekali ngroll dapat 2 blackball, tapi ini 3-3 blackball. Mantap. Hai. Oke, itu aja untuk video kali ini, guys. Thanks for watching. See you next time. Bye.